Masyarakat Jogja khususnya butuh wadah untuk mengetahui hal apa saja sih yang sedang terjadi, apalagi ruang kreatif seperti ini menurutku sekarang kita butuhkan untuk anak-anak muda, karena kita harus saling menginfluence bahwa kita tuh bisa menari. Nama saya Rianto, saya kelahiran dari Banyumas, saya seorang penari dan koreografer. Sekarang saya tinggal di Tokyo, di Jepang, dan beberapa karya yang selalu saya fokuskan adalah berangkat dari sebuah kesederhanaan tradisi maskulin dan feminin yang ada dalam tubuh saya, yang saya eksplor kembali untuk mengembangkan daya kreativitas tubuh saya. Konsep dari kontemporer yang saya miliki ini, kontemporer adalah bagi saya adalah sebuah konsep dasar atau ide yang belum muncul ataupun yang sudah muncul. Jadi, yang sebenarnya ini adalah sebuah hanya sebagai konsep saja. Kadang-kadang kita melamun aja sudah kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah segalanya bagi saya. Dan dalam tari kontemporer yang menurut saya itu tidak bergender setakaan. Jadi ketika kita mau berkreasi apapun itu muncul dengan sendirinya. Itu data-data ini, memori-memori ini dari brain ataupun dari perasaan ataupun dari awal mulanya gerak, kita mencoba menarik kalau kita mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. I just wanna stay. Lempar tinggi, mana? Mana? Lempar tinggi, mana? Mana? Kepulih, dua, dua, mana? Mana? Cepat, hebat.
and then my love will keep you up tonight. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure, I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you I still think about you all the time.